Ya cek no bring silani rong metu. Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini mau ke rumah Mas Kejo. Mau melihat kelinci yang dipindah kandang. Ya terus ikuti perjalanan Jolar Channel. Di sini ternyata kawan-kawan pindahnya. Wah, halo Mas Kejo. Kok sampean pindah kene to? Dipindah apa ya mingko? Ya sebagian Mas. Sebagian. Oh, di kok ning kono. Overload ya. Iya, kok pindah piro rene, Mas? Ale sithik iki, Bro. Ya, ini kanan. Wah, itu 1. 2. 3. Kok yang besar-besar, Mas, yang dipindah, Mas? Heeh. 4. Oh, khusus yang indukan, kawan-kawan. 5. 6. Lu ini anakannya? Kok pindah berapa yang anakan ini, Mas? 2 tok. Ini satu pasang apa khusus betina ini? Ini kan. Nah. Di sini semua. Lah ini tumben kandangnya lumayan bagus. Iya, Mas. Direhab ya. Oh, satu kotak satu kelinci. Nah, satu kotak satu kelinci kan, kawan. Ini proses buat pembesaran. Pembesaran sama manak ya, Mas, ya. Berkembang biak ya. Iya. Nah. Loh, ini sebelah kuwi yo isi, Mas. Sing 3 tok, Mas. Oh, masih isi 3. Sebelah tok. Oh. Iya, masih kecil-kecil ya. Pembesaran ya. Ini sebelumnya kandang apa, Mas? Sapi, Mas. Ini dulu kandang sapi, kawan-kawan. Karena sapinya sudah dijual. Sapi ini melayu dhisik, ya. Iya, dijual terus buat kandang kelinci sama Mas Kejo. Digunakan kandang kelinci biar enggak mubadir. Nganggur, Mas, tak manfaat. Iya, iya. Lah terus yang di rumah dekat rumah itu sudah penuh semua? Udah, Mas, alhamdulillah. Penuh ya. Berarti 100 lebih sama ya. Ya, alhamdulillah. Anakan sama indukan. Soalnya indukannya yang 7 sudah dipindah ke sini. Ya, calon indukannya ada berapa? 3 atau 4. Yang lain indukan semua. Ya. Itu yang gimana itu, Mas? Calon indukan, Mas. Nah, ini calon indukannya. Warnanya lucu ya. Ini silangan. Silangan sama? Apa-apa ya. Oh. Anggurnya ada total-totalnya. Ini udah pernah. Ini masih calon ya? Masih calon. Kapan Mas ngawin ini urung wayah? Urung wayah ya, Mas. Ini segitu besarnya. Sudah segitu besarnya belum minta kawin ini kawan-kawan. Ya. Lumayan super ini, Mas ya. Lumayan nih, Mas. Yo, kalau ini masih muda, ya, umurnya sekitar 3 bulan. 3 bulan sudah segitu, Mas? Ya, hampir 4 sih. Keren ya. Bodoli wae ganti ulu sih. Terus lihat yang sebelah sana, Mas? Yang sana masih kecil. Tapi juga calon indukan. Ya, rencana mau tak buat calon indukan. Berarti nggak dijual, Mas Jo? Belum sementara. Yang di sini nggak dijual. Oh, ini yang khusus calon indukan dipindah ke sini, kawan-kawan. Kalau ada yang mau beli, di sana juga masih ada. Masih. Nah, ini, kawan-kawan. 1, 2, 3. Ini. 1, 2, 3. Wah, lumayan ya, Mas. Wah, ini loh, kandangnya sudah agak modern, lebih rapi di sini. Memanfaatkan lahan sempit juga.
Oh, ini yang harga berapa nih, Mas? Yang di sana 5 sampai 70. Wah, ini yang 50 sampai 70, kawan. Tapi yang ini tidak dijual, soalnya mau dikembangbiakan biar dapat. Wah, ini ada yang lucu nih warnanya. Iya. Iya, silangan sama lokalan. Ada yang begitu. Depek. Iya, lumayan. Tapi yang belikan itu belum anu dipisah, Mas. Belum, Mas. Ya, kurang lebih 2 mingguan lagi, Mas. Nunggu 2 mingguan lagi dipisah. Dipisah sendiri-sendiri ya itu. Ya, 2 mingguan lagi bisa diambil juga pesanan-pesanannya. Kalau yang pesan-pesan sudah bisa diambil ya. Bisa hidup, Mas, ya kalau di rawat sendiri di rumah hidup ya. Udah, tergantung perawatannya. Gak rumit. Ya kan, kalau masih kecil itu lumayan rumit perawatannya. Karena kalau kedinginan juga enggak jadi. Rumput juga harus pilihan. Enggak sembarang rumput dikasihkan. Tapi kalau nutrisinya ya. Dikasih telar apa-apa masih. Enggak apa-apa. Kalau yang sudah segini ini terserah dikasih makan apa, yang penting enggak junggul. Bukan junggul. Kalau junggul biarpun besar pasti mati. Pasti teracunan. Tiga di sana 7, 10 aja. Iya. 10 calon indukan semua ini. Pejantannya cukup satu. Khusus yang pedaging. Kakek Sugiono pejantan khusus satu. Betinanya oke banget. Punya satu itu calon pejantan ada? Pejantan yang mana, Mas? Tapi yang putih itu. Oh, ternyata punya satu pejantannya. Wah, ini juga besar, Mas, ya. Wuh. Segini. Ini belum. Ini urung ngepol ini. Ini belum berani sama betina. Urung dikawin ini ya. Nah, kalau nggak percaya kayak ini jantan diplecek nih, Mas. Tak plecek nih. Itu loh, kalau jantan kayak gitu. Wah, monyong panjang itu. Kacek no bingsilane urung metu. Berarti masih kecil, Mas, ini. Tapi bodine terakhir semono gedine. Ya calonin pejantannya harus tangguh, harus besar lah segini loh, kawan. Lumayan besar ini. Ini aja belum berani sama betina, belum siap kawin ini aja. Iya. Paling 2 bulanan lagi ya, Mas. Kurang lebih, Mas. 2 bulan kawin ini. Wah, ini besarnya bisa ngalahin yang belikan kemarin. Hampir mungkin. Ini jenis apa, Mas? Pedaging yang ini. Apa ya belikan? Kayak isi apa silangan, silangan Mas ini kita emban ya. Setengah lali ngono dan Mas. Ya ini. Terus lainnya betina kabeh, Mas, ya. Iya. Cuma nyisain satu ini yang buat calon pejantan. Nanti kalau kakek Sugiono nya capek gantian yang itu, iya, kawan. Kakek Sugiono nya capek. Iya. Ya udah, Mas Kejo, terima kasih infonya. Udah kan, kawan. Terus ikuti channel kami biar channel kami semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.